kamu dapur dah lah. Ha, simpang depan ni ke kiri tu, ha, kalau sana tu nak pi Bagan, kalau nak ke kanan ni nak pi Sungai Petani. Ha, simpang ni simpang 4 lah. Ha, jalan ni terus tu boleh pi highway. Ha, dia ada kedai-kedai hardware sini. Belah kiri ni ada kedai-kedai gerai jual bunga-bunga. Ha, sebelah kanan tu, tu dia tu restoran Nur Muhammad. Nur mi sotong dan nasi kanak special. Okay, jom tapi review tengok. Assalamualaikum. Di sebelah ni sama? Sama. Oh, makan sana boleh lah? Boleh, boleh. Haa, dia ada apa? Ini mi goreng, kuih goreng semua ada lah. Oh, dah, dah siap kanak pun ada? Oh, mi goreng, kuih goreng, pasem bor pun ada. Mi rebus pun ada? Ada. Haa, ya, kadang nah, terbuat mi goreng. Mi goreng sotong, dia tambah sotong lah. Tambah makan tu lah. Ano benda? Cuk udang? Ya, ya, cuk udang. Oh, cucuk udang pun ada. Cucuk udang boleh pilih lah. Cucuk, dia panggil cucuk baris ni. Ya, ni cucuk udang. Tahu. Ha, fish ball apa semua isi ketam ni boleh pilih. Ni makan cucuk udang. Jangan kuah kacang tu. Ha, ni dia buat mi goreng. Ambil gambar sikit eh. Kalau mi goreng sotong, campur sotong lah. Ya, ya. Kalau biasa tak campur lah. Tak. Ayam kalau ambil ayam buat tempat taruh atas. Kalau ayam campur dengan ayam. Dah jamang ke pagi buka pukul berapa sini? Eh, 10.30 lagi. 10.30 pagi? Haa, sampai? Haa? Sampai malam? Malam 10. 10 juga? Cuti hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu cuti? Haa. Bang, bahasa ni keluar ke? Mie rebus pun ada? Ada. Nah, petang-petang ni makan mie goreng pun sedap.
Ini cok udang dia ni, siap dah untuk goreng. Ni pun mie goreng juga? Ya, ya. Mie goreng? Mie goreng. Dia tamu tau ke ya? Ya, oh. Lagi buat mie goreng sotong lah. Baik, baik. Makan. Toge pun tak mau. Baik. Ha, itu nasi kandang. Ini mungkin ada yang ambil. Ya, ya, ni goreng. Lagi ni rebuskan ah. Pedas lebih ya. Ada. Ah, jadi mana? Sambil dia buat mie rebus. Ini macam pasem bor ah, dia. Ha. Dia ni tunjuk ni pasem bor. Ha, kuah pasem bor. Ini untuk kita orang. Oh, ni cok udang. Oh, oh, kuah merah eh? Kuah sama, kuah pasem bor lah. Kuah pasem bor, kuah kacang, kuah pedas. Oh, kuah pedas pun campur. Ha. Jadi itu pasem bor. Ini pasem bor tambah. Ha, pasem bor tambah. Bawang merah satu kan? Satu tak mau sotong. Sotong saja tak mau. Okey, okey, baik. Sotong dah tak mau lagi semua tak mau. Baik, baik. Nanti dia buat sotong lah. Ini bagi ruang untuk mesin. Ini tak mau sotong saja. Sotong saja. Sotong dah tak mau. Okey. Ini kuah cabai eh? Ya, yeah, kuah pedas. Kuah pedas. Ah, cuba buat mie rebus. Ya. Yeah. Kita mulai kacau berapa dia tu ya? Baru tu. Nah ini dah. Nih, awal kan aku putar nih. Kita berhenti. Berapa kan aku putar? Ya, beri orang ikan awal juga. Ini nanti beri pasi juga. Eh, ulu tadi kan awal juga lah. Sekarang baru putus lah nanti, bolehnya tiri boleh. Sekarang baru putus lah, putus lah.
Tunjuk gerak-gerak di lalu putri. Kita satu bungkus ya, bungkus sudah putar. Tapi lalu ni. Satu minggu ya. Saya topi ya. Kau mana lebih ya? Boleh, boleh. Ya, oke lah. Tu kau mana? Mana? Tu dia buat sotong. Air sosong tu. Okey ni, siap. Nanti mes. Ni lauk untuk nasi kandar. Macam mana? Oh, Haji Mak nasi berani special. Saya nak makan mie restoran Nur Muhammad. Minum macam biasa. Teo. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dekat Bagan ataupun dekat Petua sini, dekat restoran Nur Muhammad. Nak makan apa? Mi goreng sotong. Petang-petang ni makan mi goreng sotong memang syok lah. Dia dah. Saya kalau makan suka manis-manis sikit. Jadi saya suruh dia bubuh kuah manis lebih sikit. Mi goreng mamak macam ni, kalau di Medan tu tak jumpa lah, tak ada lah. Sana ada mi acik macam tu ya. Memang duduk sana sebulan tak ingat nak makan mi goreng sini. Balik-balik ni cari tu mi goreng mamak. Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali suap memang basah dah, sedap gorengnya. Cabai dia tu rasa sederhana, tak kuat sangat. Manis-manis tu ada sikit. Tengok seberati lah mi dengan kuah.
Ah, ni beda. Bihun goreng, bihun goreng telur rebus. Okey. Tak saya dia tunjuk apa? Bihun goreng telur rebus. Bukan kata mi gorengnya. Bihun goreng pun ada. Kuih goreng pun ada. Maggi goreng pun ada. Tapi saya makan mi goreng sudahlah petang-petang ni. Bukan nak kata lah, memang rekomen tak ampun lah. Kalau main bagan ataupun patuus ni, dia tak jauh daripada tu, simpang 4 tu. Simpang 4 yang satu arah tu ke Tokoh Hindu, satu ke bagan, satu ke Sungai Petani. Nah, jumpa tu dekat lah. Kalau di Medan tu, mi goreng ada, kuih tiaw goreng pun ada. Tapi lepas goreng pakai cabai Melaka tu. Cabai Melaka tu lepas giling halus-halus tu, cabai cili padi tu, yang tu lepas pakai, jadi rasa tak sama dengan kita punya ni. Kita pakai cabai kering, cabai kan. Memanglah sedap lah mi goreng mamak yang lalu kita duk makan di sini. Tapi mereka di sana memanglah sesuai dengan lidah mereka sana kan, pakai ataupun guna cabai Melaka tu. Kalau kita kena cabai kering pun dah ok lah. Macam biasa lah. Last kali apa, oh panas, oh berasap ni tu. Jadi rumusan dia, restoran Nur Muhammad ni, mi goreng dia kalau buat sotong memang sedap. Kalau siapa suka makan manis-manis tu, sobo kuah manis lebih sikit. Kalau yang tak suka, biasa-biasa aja. Tapi rasa memang sedap. Boleh recommend lah. Kalau hampa main bagan Batu ni, main makan kat ni. Restoran apa? Restoran Nur Muhammad.